Nah, sesuai isi voting seminggu lalu ya kan, pemilih terbanyak ada di Layangan Jebros guys, masih Jakarta punya. Sekarang bambu udah cukup kering, kelihatan dari warnanya, ya kan? Aku bakalan bikin desain sayap mentah 220 cm. Kalau udah jadi, mungkin di 2 meteran, guys. Dan sekarang ini aku lagi serut-serut untuk kerangka sayap. Kalau serut sayap, aku sering bikin bulat-bulat. Serutnya tipis demi tipis, nggak dicoak-coak, nggak grasak-grusuk. Dengan bagian tengah terbilang cukup kaku dan tebal juga, sedangkan makin ke ujung dia makin melemah. Standar sayap biasalah ya. Tentu aja tujuannya memperkecil kemungkinan patah di udara. Bukan berarti nggak patah-patah guys, cuman memperkecil kemungkinannya aja. Koang yang saya bikin kemarin juga patah bagian sayap tengahnya pas terbang, ya kan? Tapi itu bambunya masih matah guys, masih basah. Kemudian batang badan lurus aku serut paling kaku, paling tebal juga, bertujuan biar layangannya tegak, nggak meleot-meleot guys. Dan terakhir buat batang model jebrosnya, ini aku bikin agak panjang. Besar batangnya hampir sama dengan besar batang sayap, lebih kecil lagi sedikit. Sebelum dirakit, aku tentuin dulu garis tengahnya biar kerja jadi lebih mudah, guys. Ngomong-ngomong, saya ngoceh begini bukan dalam rangka ngasih tutor ke penonton ya. Aku cuma jelasin apa yang jadi tugasku di proyek ini. Kali aja ada yang penasaran kan gimana proses dibalik layangan koang yang aku bikin, ya nggak? Agak kurang rasanya kalau yang direkam cuman video terbang doang. Jangan samain saya sama mereka-mereka di sana guys. Aku cukup belajar keras agar mampu bikin layangan daerah sekaligus belajar ngonten untuk tontonan kalian. Bukan semata-mata pasang dolar ijo di layangan orang lain, habis itu diisi background lawak seolah-olah itu seru, padahal kalian penonton lah yang ditipu. Enak banget hidup begitu guys. Tapi kalau aku ditawarin konten begitu, ya mau-mau aja guys, ngapain nggak mau, ya kan? Kerja enak, effortless, gaji bersih, nggak kepake untuk modal, hatersnya dikit, justru malah banyak yang muji. Dibanding kayak begini, udah modal gede, gajinya tipis, cuman caci maki sama pengemisnya aja yang bejibun, ya nggak? Malah dibalik dong, modelan begitu disanjung didukung. Sedangkan kita-kita yang bener-bener belajar dan kasih effort tinggi buat para pemirsa di rumah, malah dipalak plus dicaci maki juga. Ah, udahlah ya, warganet kita emang paling gampang ketipu guys. Selagi masih ada yang mau nonton karya-karyaku, itu udah cukup. Toh juga masalah hasil tinggal serahkan sama di atas. Tugas kita cuman kerja giat, ya nggak? Aku pastiin semua terikat kuat-kuat, nggak mudah geser-geser. Tapi untuk bagian ini jangan dilem dulu guys, takut nanti ada perubahan, nanti sulit dilepasnya. Aku cukup ikat yang kuat aja dulu, nanti masalah lem pakai untuk finishing aja. Waduh, ini kerangka model jebrosnya aku salah perhitungan guys. Aku kira panjangnya bakalan sampai di ujung sayap, ternyata masih kurang. Alhasil agak geser dikit ke tengah, nggak apa-apa, dimodif dikit ya, kurang bahan soalnya. Waduh, gini amat dah, kerja di teras cuman punya lebar 1,5 meter guys, bikin layangan 2 meter aja udah cukup sesek nih. Kalau punya studio tambah workshop kan keren juga ya. Bikin layangan jadi nggak perlu mikir-mikirin size berapa-berapa lagi. Kemudian lanjut geser ke tugas penukuban sampul bahasa Indonesianya. Kali ini aku mau warna polosan aja tanpa motif apapun. Karena ini size-nya agak gede, di 2 meteran kresek sayap aku pakai yang lebih tebal. Sedangkan nanti buat model bawah sama ekornya baru pakai yang tipis-tipis aja. Tempel mulai dari sudut-sudut pembentangnya dulu. Ada di sayap atas, sayap bawah, habis itu baru tarik ke sudut sayap kanan dan yang kiri. Dengan begini kresek udah terkunci sehingga memudahkan nempel ke sekujur kerangka layangannya, guys. Cara ini cukup efektif untuk penempelan menggunakan obat nyamuk bakar dengan hasil kencang mengkilap. Setelah semua sudutnya udah ditempel kuat, baru tempelin sekeliling model kerangkanya, guys. Pelan aja, nggak usah ditekan-tekan kuat, takut bolongnya gede-gede, ya kan? Nah, rapiin plastiknya pakai gunting jadi momen paling satisfying, guys. Dilanjut tempelin lagi kerangka model yang di bawah sayap. Kalau ini simpel aja, guys, tinggal ngikut bentuk aja. Kalau dipikir-pikir mirip juga sama gapangan bulan ya. Kemudian tali goci atau timbangnya aku cobain pasang 2 di sayap atas, 1 di sayap bawah. Kalau nanti semisal agak miring terbangnya, tinggal geser-geser sudut tali goci atasnya. Tugas selanjutnya bikin pita sendaren. Nah, biar suaranya rada lebih tebal daripada koang kemarin yang agak cempreng, aku tambahin tali peti di kedua sisi pita kadonya. Panjang bambu sendarannya aku pakai 2,5 meteran aja cukup ya kan, nggak perlu panjang-panjang, ntar sulit ngaturnya. Lemnya sendiri aku pakai lem sendal ya kan, ini paling cocok untuk bahan pita karena kalau pakai lem G pitanya jadi kaku, guys, belum bleber kemana-mana, ribet jadinya. Ngomong-ngomong, ini tali peti yang tipis punya, guys, nggak yang tebal. Memang sengaja beli yang tipis biar nggak ribet lagi amplas-amplas. Nggak lupa pasang selotip bening di kedua sisi pita kadonya biar nggak pecah, juga suaranya biar tambah bulat, nggak cempreng lagi. Kemudian aku potong lurus aja dulu, lebarnya kira-kira 1 cm-an aja cukup, sambil saya setel-setel lagi nanti potongannya sampai suaranya bener-bener pas, guys. Tebal pita kado itu beda sama tali peti. Makanya untuk mengimbangi tali peti aku kecilin lagi, guys. Cukup tali petinya aja. Potongannya makin ke ujung, tali peti makin mengecil. Sama kayak serut sayap di awal tadi. Bentar, masih kurang nyaring nih, agak ngerebek. Aku coba kecilkan lagi sedikit pinggiran pita kadonya. Kalau nanti ada angin malam, aku terbangin sampai malam, guys. Ini aku udah siapin lampu layangan pakai baterai. Ini lampu aku jual di toko punyaku. Stoknya ada banyak, sekitaran 100 pasang. Link belinya aku taruh di deskripsi nanti. 2 meter punya panjang, isi lampu 18 biji, klap-klip 3 warna. Ada hijau, biru, sama merah. Kenapa turun kasta lagi ke baterai? Seperti kasus yang aku ceritain di episode Koang Dadar kemarin. Banyak modelan pembeli saya nggak paham gimana cara kerjanya, guys. Mereka pikir modal ditiup-tiup kayak niup teh anget, lampunya bakalan menyala terang, ya kan? Padahal nggak semudah itu. Dinamo mesti dipasang ke layangan dulu, cuman angin langit aja yang bisa bikin menyala. Ditiup-tiup begitu, mana bisa nyala, guys? Cotek kayak bebean gitu aman, guys, terbang di sini ya. Soalnya dia nggak perlu setting-setting berat-berat nih. Nih, ini belum disetting nih. Saya nggak tahu nih antara muter-muter atau keberatan sendaren atau keberatan bagian bokong, saya nggak tahu, guys. Nah, makanya susah. Apalagi nih padi-padi nih ya, sekali nuncup lengan saya bakalan bolong nih, udah pasti ya. Yo, udah ada ya, dikit-dikit. Udah ada dikit. Kita coba 1, 2, 3. Iya. Waduh. Ah. Bener, guys, terlalu berat bawah ya. Wah, semoga nggak bolong, ah. Aman-aman. Besok aja kali ya. Semoga aja besok anginnya kenceng ya. Sekalian ngetes lampunya. Besok aja kali ya. Panas banget, guys. Entahlah, pokoknya kita terobos aja ya. Soalnya siang ini tumben nih ada angin. Kemarin agak mendung nih. Mungkin nanti sore bakalan mendung lagi. Kayaknya nggak jadi menyala nih lampunya. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa terbang, guys. Satu, dua, tiga. Aduh. Salah guys. Sialan. Aduh. Aduh, sialan. Ih, patah. Wah. Ya. Ya. Waduh. Ya, patah, guys. Apa coba? Ah. Apa? Ah, patah, guys. Aduh. Kayaknya gagal nih saya bikin nih. Bisa nggak dibenerin? Bisa deh kayaknya. Mana rumah jauh banget lagi. Pulang lagi, guys. Saya periksa dulu nih, apakah ini bisa dibenerin. Kayaknya bisa deh, masih bisa, guys. Coba dulu deh. Jujur, males banget benerin layangan patah. Pengennya sekalian dihancurin aja. Lihat, lihat, kelihatan nggak? Nih, tuh ya, patah tapi masih nyambung, guys. Tapi masih nyambung ya. Coba dulu deh, mungkin kita benerin dulu di rumah kali ya. Susah yang pegat. Bang, 1, 2, 3. Ngamuk. Sabar, sabar. Hidupkan lampu. Nah, sip. Cerek ya deh, cocok. Anggo 17-an deh. Hah, capek banget ya. Senarnya kekecilan, teman-teman. Hah? Nah, senarnya kekecilan. Harusnya saya pakai senar yang lebih gede ya. Berat banget, guys. Ah, tangan pada merah-merah semua. Kosong. Yo. Gagal. Ini buah apa tadi? Cen. Buah. Tuh. Oh. Pohon jarak. Buahnya ada. Su. Ah, gagal. Turunkan kan, Bu. Sing ada angin. Nih, padahal lampunya udah menyala nih. 2 kali bikin koang, 2 kali diperang angin ya. Padahal tadi menjelang jam 5, setengah 6 itu bagus banget anginnya. Sekarang tiba-tiba aja hilang. Padahal, wah keren banget ya. Udah isi lampu, bagus tuh, klip-klip. Tapi sayang, emang anginnya aja nggak mendukung. Tapi syukur bisa terbang ya. Apalagi tadi sempat patah. Jujuang ditegan cepolnya nanti.